Vamos al McBank. Sí, mi diagino no se engaña. Aquí estamos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan pers. Kami dari Polres Metro Jakarta Barat akan merilis peristiwa tindak pidana persetubuhan percabulan terhadap anak yang dilakukan oleh ayahnya sendiri. Jadi kronologis peristiwa ini terjadi pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat di rumah korban dan juga rumah pelaku yang beralamat di Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Jadi pada hari Senin, ibu dari kedua korban inisial LP 16 tahun, kemudian korban yang kedua inisial LA berumur 14 tahun, setelah mengadukan permasalahan ini kepada ibunya, di mana kedua anak mengalami tindakan percabulan oleh ayahnya, kemudian ibunya melaporkan ke Polsek Kebon Jeruk. Itu pada tanggal 27 November 2017. Atas laporan ini, kemudian Polsek Kebon Jeruk berkoordinasi dengan Polres Metro Jakarta Barat dan kami membentuk tim investigasi gabungan bersama rekan-rekan Polsek Kebon Jeruk, dan sejak itu kami mengumpulkan keterangan, kemudian bukti-bukti di TKP baik di rumah korban maupun di sekitarnya. Ya, kemudian kami melakukan langkah-langkah menginterview ya, kedua korban, ibunya dan beberapa orang yang kami pandang perlu untuk dimintai informasi awal untuk mengungkap kasus ini. Bang, itu kan anak kandung abang tuh. Kenapa sih kok diperkosa, bang? Ada yang di... Ya itu dia. Gitu, ya. Pakai mic dulu kan? Buat pelaku, ya, bang. Buat pelaku bang. Sudah melakukan hal ini sejak kapan? Sejak karena kelas 5 SD. Anak kelas 5 SD. Itu kok, anak pertama ya? Iya. Kok tega sih sama anak? Ya, itu karena nafsu saya dan jilat saya itu. Apa? Jilatnya kenapa? Atau film porno kayak gimana? Ada penyesalan? Ya. Penyesalan saya sangat dalam. Ah, terima kasih. Ada pesan yang disampaikan ke masyarakat? Saya mohon maaf untuk masyarakat semua, terutama tetangga, istri dan anak saya. Saya menyesal dengan kelakuan saya seperti ini. Gak usah nangis, gak usah nangis.